Assalamualaikum. Balik lagi di channel Miss Turis yang sekarang lagi ada di satu kota di Iceland, tapi saya nggak tahu ini kota apaan karena saya turis seperti yang kamu tahu. Saya lagi ada satu mall, nggak tahu nama mallnya ini, nggak tahu nama mallnya apaan. Tapi masih banyak tempat yang tutup karena di sini baru buka. Ini sekarang weekend, mereka baru buka jam 1 siang. Nah, kamu bisa lihat konter-konternya masih tutup. Hari ini katanya hari terakhir sale, jadi di mana-mana banyak diskon. Katanya banyak orang-orang yang udah datang untuk nungguin diskon, put sale. I don't know. Jadi sekarang ayo kita melihat sale yang ada di sini karena saya perlu sepatu boot baru. Yuk kita jalan-jalan. Masih banyak banget yang belum buka. Oh iya, kalau lagi di Iceland, di sini mata uangnya kron. Iya kron kalau saya nggak salah. Jadi sekarang saya mau lihat-lihat yang diskon Timberland. Cari ya. Aku mau cari sepatu boot. Hah? Cari sepatu boot tapi yang satu. Yang satu. Saya mau cari sepatu boot yang satu. Saya baru aja beli sepatu dan okay. Nah ini sepatu saya, warnanya coklat. Mari sekarang kita jalan-jalan lagi cari diskonan. Lihat-lihat sepatu saya, harganya kurang dari 70 euro, 80 euro sejutaan gitu. Oke lah ya, mari jalan-jalan lagi. Mana-mana diskon sih kayaknya. Karena di mana-mana diskon jadi harus lihat-lihat. Hampir sana sini. Mata uangnya kayaknya 122 crown itu sama dengan 1 euro. Ada apa? Kosmetik. Wow. Oke. Saya baru aja beli air minum di Dunkin Donut. Dede, Dunkin Donut Iceland. Lucu banget ya. Mau foto ah buat Instastory. Instastory. Instastory dulu dong. Yes, bumerang. Ngalain aja kayak sama aja. Thank you. So I can take the water here? Yeah, just please. Okay, thank you. Jadi lucu deh, saya kan tadi mau beli air minum nih. Ini harganya 269 atau berapa euro gitu. Terus saya mau beli, dia bilang air minum. Terus si orangnya bilang, kita menyediakan air minum gratis, jadi kamu sebenarnya nggak perlu bayar. Gitu. Aku jadi terharu terus bilang, karena saya minum pakai otak kan, jadi saya bilang, oke, kamu akan berpura-pura saya minum sambil berdiri. Kamu nggak lihat saya minum sambil berdiri. Dingin. Musim dingin, udara dingin, minum air dingin. Ini kalau mama saya tahu pasti saya diomelin. Sorry, mom. Ini ada yang jual wedang jahe di sini. Dingin. Itu deh. Lupa, kamu ketinggalan. Mari. Aku buang di mana? Entahlah. Ini pinknya lucu banget deh. Aduh, kamu tahu kan saya suka banget sama warna pink. Berapaan coba harganya? Aduh, 170 euro. 170, 18.000. Gak jadi, mahal. Gak jadi. Tadi saya udah bilang belum? Kalau misalnya di Iceland itu mall buka jam, kalau hari biasa mall buka jam 10 pagi. Cuman karena ini weekend, jam 1 siang mereka baru buka sampai jam 6 sore. Jadi ada sekitar 5 jam kalau mau keluyuran cari-cari barang di mall gitu. Terus karena sekarang lagi sale, jadi katanya sih lebih rame, semua orang-orang ngeliatin gitu kan cari-cari barang. Tadi saya nemu
Sana jeans 500 crown itu alias sekitar 4 euro. 4 euro enggak tahu sih mau apa enggak, pokoknya beli aja. Namanya cewek kan suka begitu ya. Kadang kalau ngeliat harga murah yang tadinya enggak, yang tadinya sebenarnya enggak perlu tapi diperlu-perluin aja. Terus saya beli sepatu. Sepatu ini harganya kayaknya hampir 1 juta deh. Jadi saya beli si sepatu ini karena saya perlu sepatu boot baru, sepatu boot yang biasa saya pakai udah ngeletek kan, jadi saya perlu sepatu baru. Mereknya tadi ada dua kan, Timberland sama Echo. Ya sebenarnya saya mau beli Timberland tapi ternyata nggak ada ukuran saya, terus akhirnya saya beli Echo. Gitu. Sekarang mau ngapain ya? Apa nih? Flying Tiger Copenhagen. Barang-barang perintil-perintil ya. Enak banget yang diskon. Gak tau benda-benda apa. Ini benda-benda lucu gitu deh. Benda-benda cute. Ini kalau kamu naik kesel mantan bisa ini. Set. Gak gitu-gitu juga sih. Oke. Bendanya lucu-lucu. Sama tak alay. Ini buat nulis diary mungkin. Dear diary, hari ini saya diputusin mantan. Ini dulu waktu saya punya teman dancer, sering banget nih ngeliat benda-benda beginian. Konfeti. Sabun segala macam ada, sampai beginian. Beli kali ya 1 euro doang. Perempuan beli. Oke, buat tempat dudukan, sikat gigi, untuk aksesoris. Lucu banget gak sih? Oke. Saya kayaknya perlu beli ini deh. Saya dingin banget soalnya di rumah. Serius. Boom. 40-41 ini kali ya, 39. Boom. Dingin banget di rumah kalau gak pakai beginian. Belilah. Ih bendanya lucu-lucu banget, serius deh. Jadi bentuk tokonya tuh muter-muter gini tuh, muter-muter, you know, tuh kayak gini kan, sekat-sekat. Aduh saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Ya pokoknya begitu lah. Tuh isinya perintilan-perintilan gini, lucu ya. Apa saya beli ini aja ya, lebih lucu. Pelope-lope ya kan. Mana lucuan mana? Kayak lebih menarik sih ini. Tanya ah nanti harganya berapa. Tapi gak ada ukurannya, males. Ini lucu banget. Mall ini ada dua apa tiga lantai, kayak dua lantai gitu. Terus kayak di mana-mana sale Utsala ini, jadi saya penasaran. Cuma ada satu toko yang penasaran, bikin saya penasaran banget. Tadi kayak harganya tuh cuman 500 crown, 1000 crown, which is 5 atau 10 euro. Saya kan perlu baju baru ya. Aduh berisik. Nih kayak gini nih. Ini harganya 1000 crown. Oke, baju gini bikin saya gendut. Enggak. Ini 500 crown, which is, ini juga bikin saya gendut. Lah, baju bikin gendut semua. Gimana dong? Udah saya ngambil dulu ya, mau lihat-lihat. Ini buat saya kayaknya sih bakalan gede banget. Cuman kemarin saya kesini gak bawa baju ganti. Jadi ya udahlah ya, 500, 4 euro, gak sampai 100 ribu. Not bad. Ini saya nge-shoot kemana sih? Gak sampai 100 ribu, it's okay. Bayar aja yuk. 500 crown doang alias
4 euro alias nggak sampai 100 ribu dress tadi. Lucu kan? Gimana kalau kita belok untuk lihat kosmetik? Ayo. Aduh, saya ini paling gak bener kalau yang namanya disuruh untuk saya belum pernah lihat mereknya jenis-jenis legging ini kulit. Ini kulit kayak rocker dong saya. Ini yang kayak legging. Aduh, yang mana ya? Well, tadi teman saya bilang kita bisa minum air keran yang di sini. Jadi air keran yang ada di Islandia itu adalah yang terbersih di dunia katanya. Kata dia gitu. Sekarang mari saya balik lagi. Mari kita balik lagi. Semuanya sale, ada Skechers, see, Levi's. Banyak kan? Banyak yang sale. Jadi saya sudah menghabiskan uang gak tahu berapa banyak. Lantai 2, banyak barang-barang yang lucu-lucu. Inti dari misi kita hari ini adalah menemukan barang-barang yang lucu, oke buat difoto, tapi harganya murah, nggak bikin bokeh. Mari. Ini tokonya namanya Lindex. Katanya sih oke. Lu saya pengen banget nih baju-baju begini, dress, tapi ingat badan. Ini rival, no buy. Cari yang diskon 70%. Wih, ini yang saya cari nih, yang kaos kayak begini 2.900, sekitar 30 euro. Oke, boleh, tapi harga lu jangan ukuran S dong. Kesel amat ya, sekalinya diskon semuanya ukurannya S. Kagak bener nih tokonya. Nih yang begini-begini ini nih yang bikin terharu ya gak sih? 2.000. 1.500 tuh lucu banget gak? Hah? Iya. Tapi bahannya kayak lucu ya. Iya, tapi pendek. Buat aku sih jelas enggak. Salad Belanda. Yeay. Kamu inget kan? Jadi saya nggak makan karbo, nggak makan gula. Makanya lucu kali ya. I don't know. Sayur-sayur. Kayaknya saya perlu sayur-sayuran deh, karena saya cuma makan